Assalamualaikum semuanya, apa kabar kalian semua hari ini? Balik lagi sama aku Raras di Krasmala Food Channel. Hari ini aku bikin, apa ya? Pokoknya ini adalah bawang bombay yang crispy dan mekar. Nah ini tuh enak banget untuk dijadikan cemilan. Apalagi kalau dimakannya bareng saus dan mayones, beh lebih mantep. Langsung saja kita bikin. Pertama di sini mau aku potong-potong dulu bawang bombaynya. Dipotongnya jangan sampai putus. Jadi biar nggak sampai putus aku tahan pakai sumpit kayak gini. Dipotongnya menjadi 8 bagian seperti pada video. Selanjutnya siapkan 1 butir telur, tambahkan lada dan kaldu ayam bubuk secukupnya, kemudian kocok lepas. Siapkan juga tepung bumbu serbaguna secukupnya. Nah ini bawang bombaynya kita baluri dulu dengan tepung bumbu serbaguna. Jangan lupa dimekar-mekar dulu ya, jadi biar masuk ke seluruh sela-sela bawang bombaynya. Kalau sudah terlumuri dengan tepung keseluruhan, tinggal kita celupkan ke kocokan telur tadi. Pokoknya balur dengan telur sampai merata. Kalau sudah, tinggal kita celupkan kembali ke tepung bumbu serbaguna. Kalau sudah terbalur tepung keseluruhan seperti ini, tinggal kita goreng pada minyak panas. Gorengnya pakai api kecil aja biar matangnya merata. Jangan lupa dibolak-balik dan goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Kalau sudah, tinggal angkat dan tiriskan. Dan ini dia sudah jadi. Masya Allah, ini tuh rasanya nggak jauh beda sama onion ring ya. Cuma mungkin bedanya kalau ini kita gorengnya secara mekar. Kalau onion ring kan digorengnya secara melingkar. Semoga kalian suka dengan resepnya. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Bye-bye.